Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bicara singkat lagi seputar informasi transfer pemain Persiraja Banda Aceh. Saya dapat di informasi di salah satu Instagram bahwa kabar transfernya Persiraja mengincar bek pengalaman asal Kroasia yaitu Bojan Malisic. Saya tidak tahu informasi ini benar atau tidak, tapi apabila Persiraja mengincar pemain ini, saya kira ini sangat baik dan sangat tepat. Karena kita sudah lihat penampilannya bersama Persib Bandung yang sangat luar biasa. Dan kabar terbarunya dia sekarang sedang memperkuat Badak Lampung FC, seperti itu ya. Jadi Bojan Malisic ini pemain yang sangat berpengalaman, dan ketika tampil di Persib Bandung dia tampil cukup bagus. Kawan-kawan bisa lihat video di belakang saya tampilkan bagaimana skill dia ketika masih memperkuat Persib Bandung maupun Badak Lampung FC ya. Pemain ini memang sudah tidak muda lagi, usianya kurang lebih sudah 36 tahun dan dia juga merupakan salah satu stopper terbaik ya pada saat masih memperkuat di Persib Bandung. Memang penampilannya itu yang sangat luar biasa, sangat ngotot, dan posisinya pun sebagai stopper bek kanan kalau saya tidak salah, dan sangat cocok ya untuk menggantikan posisi yang memang sudah ditinggalkan oleh Adam Mitter. Karena kita tahu kan Persiraja sekarang sedang mencoba mencari pemain bawah yang kira-kira bisa menggantikan posisi setelah ditinggalkan oleh Adam Mitter. Nah, Bojan Malisic ini salah satu yang saya rekomendasi, dan mudah-mudahan manajemen Persiraja Banda Aceh mau merekrutnya karena memang skillnya sangat luar biasa. Saya kira itu informasi kawan-kawan pada sore hari ini. Terima kasih banyak dan selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, share, like, dan komen yang positif. Terima kasih banyak, sukses dimanapun dan kapanpun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.